mau ke Jerman kok, aku yang nemuin bunda aja. Ya. Apa? Mau jalan-jalan. Jerman. Kebetulan, mohon maaf nih ya, TV kan bukan punya saya. Pertama, yang kedua programnya juga bukan punya saya. Yang ketiga, saya juga dibayar sama program, ya kan? Jadi, ya semoga program aku juga nonton sih. Gitu. Lagi pula bunda kan juga kerja di sana. Tapi aku minggu depan mau ke Jerman kok, aku yang nemuin bunda aja. Mungkin sedikit apa? Mau jalan-jalan aja. Ya. Ibu melihat Bunda Korla sekarang makin viral gitu. Oh, alhamdulillah ya. Sekarang kan berkat sosial media memang segala sesuatunya memang mungkin. Karena aku sama Bunda Korla memang udah temenan udah lama banget. Mungkin dari tahun 2005 kali ya gitu. Dan aku juga udah sering nontonin dia live dari kapan-kapan tahu sih. Gak usah ya mbak ya, gak usah mbak. Aku kasih tahu dulu nih ya, aku kasih tahu ya. Kemarin aku habis ada acara internasional. Kalian gak ada yang nanya aku. Jadi aku gak mau ngebahas Ayu Ting Ting ya. Karena aku habis bikin acara internasional, kalian juga gak interview aku. Jadi aku rasa, udah ntar juga ketemu di Brownies. Ya, thank you. Kayak ikon. Gua gak dateng. Men, jadi aku rasa Bunda Korla sesuai melakukan aktivitasnya di sosial media. Soalnya baik, berita gak ada jadi ada-adain. Ini gak ada apa-apa, Riz?